Petugas bea cukai pasrah saat prajurit TNI pukul dan piting dirinya di pintu masuk perbatasan Indonesia-Malaysia. Informasi yang diimpun dari video yang viral di media sosial, terlihat awalnya pegawai bea cukai menegur anggota TNI penjaga perbatasan. Tak terima usai ditegur, oknum TNI tersebut emosi besar hingga mendatangi pegawai bea cukai dan langsung memukul dada sang petugas bea cukai. Petugas bea cukai tampak tenang menghadapi sang oknum yang tengah emosi tersebut, lalu mempersilahkan oknum untuk memukul pipinya bila ingin. Tak terima dengan perkataan petugas bea cukai, oknum TNI tersebut kemudian memiting kepala dan membuat petugas bea cukai hampir terjatuh. Rekan oknum TNI tersebut kemudian sadar dirinya direkam oleh rekan korban, kemudian memarahi sang perekam video dan mengempaskan kameranya hingga terjatuh. Hingga berita ini diturunkan, Tribun Medan masih mencoba mengkonfirmasi kepada pihak TNI maupun bea cukai terkait peristiwa ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pukul lah. Kau video apa?